Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, Unit Latihan Hospital Al-Sultan Abdullah ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini iaitu Ustaz Adam bin Zakaria, penolong pendaftar Unit Spirituality Hospital Al-Sultan Abdullah UITM. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai Hospital Mesra Ibadah. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital Al-Sultan Abdullah UITM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan manfaat kepada semua staf HASA. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Ustaz Adam untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Ustaz Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada puan pengacara majlis yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian, barisan penganjur program dan juga setia tuan-tuan dan perempuan warga Hospital Al-Sultan Abdullah UITM. Didoakan semoga tuan-tuan dan perempuan dalam keadaan sehat walafiat sejahtera hendaknya, pada terutama sekali pada hari ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, insyaAllah. Jadi dalam masa yang dipuntukkan oleh saya selama 30 minit ini untuk slot Friday, saya akan berkongsikan mengenai Hospital Mesra Ibadah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah Hospital Al-Sultan Abdullah telah pun memulakan operasi daripada di puncak alam ini daripada tahun 2001, dan saya juga telah pun di bawah kami unit spirituality ataupun sebelum ini dikenali sebagai unit Hewan Islam telah pun memulakan operasi serentak dengan pembukaan operasi hospital pada tahun 2021. Jadi sebelum saya nak menyentuh tentang topik Hospital Mesra Ibadah ini, adalah terlebih dahulu saya ingin mulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. For you will believe, enter into Islam completely and perfectly. Dalam ayat surah, dalam ayat yang saya bacakan ini, kalau kita lihat pada maknanya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, secara kafah ataupun secara perfect, sempurna ataupun secara, orang kata, menyeluruh. Jadi bila mana kita menyebut tentang Hospital Mesra Ibadah ini, maka sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam Al-Quran ini, maka dalam Islam ini, Islam dan juga dengan hal-hal keduniaan termasuk juga dari segi perubatan ini tidak dapat dipisahkan. Perubatan dan Islam ini tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan seharian, kerana agama Islam ini bersifat secara syumul dan juga bersifat secara menyeluruh. So apa dua aspek dari segi konteks kehidupan kita ini, walaupun yang melibatkan pekerjaan kita termasuk dari segi perubatan, perawatan dan sebagainya, tidak lari daripada hukum hakam yang terkandung dalam Islam. Baik. Oleh sebab itulah konsep ataupun konsep ataupun Hospital Mesra Ibadah ini diperkenalkan dan dibawa di dalam, terutama sekali di segi pengoperasian Hospital Al-Sultan Abdullah UITM ini. Tuan-tuan yang perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian. Baik. Atas sebab itulah memandangkan Islam ini bersifat dengan sifat yang syumul, yang bersifat menyeluruh, komplit dan sebagainya, maka dalam Islam ini, satu yang saya kena bawakan dulu, kita pemahaman kita kenapa Islam itu berkait dari segi perawatan ataupun perubatan ini berkait rapat dengan Islam, kerana dalam Islam itu sendiri adanya hukum-hukum hakam berkaitan syariat Islam ini adalah bertujuan untuk memenuhi terutama sekali yang disebut al-daruriyah
Al-Qamsah. Ada lima perkara-perkara keperluan bagi hidup manusia, terutama sebagai seorang beragama Islam. Jadi dalam Islam itulah telah dia adanya maqasid syar'iyyah ataupun tujuan kepada makna kepada hukum hakam syariat Islam itu. Dan kalau kita lihat pada apa yang saya telah tulis, nukilkan berdasarkan sumber Bayan Limnas Sirka 189 yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan berkenaan dengan maqasid syariah dalam perubatan. Maqasid syariah ini bertujuan untuk ataupun sebagai satu tujuan makna dan hikmah yang telah ditetapkan oleh syariah Islam dalam hukum hakam yang disyariatkan, serta rahsia sebaliknya dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. So ada lima perkara yang untuk memenuhi kemaslahatan manusia, terutama sekali dalam bersifat keperluan bagi manusia. Yang pertama sekali, maqasid syariah ini untuk melindungi lima perkara ini. Lima perkara yang saya tunjukkan pada gambar di sebelah kanan itu, iaitu untuk yang pertama sekali untuk melindungi agama. Yang kedua untuk melindungi nyawa. Yang ketiga untuk melindungi akal. Yang keempat untuk melindungi keturunan. Dan yang kelima untuk melindungi harta. Okey, jadi berkait, kita kaitkan balik dengan hospital mesra ibadah ataupun kait balik perubatan syariat Islam dengan dari segi konteks perubatan. Sebenarnya kita nampak kepentingannya yang pertama di segi agama pun ada, di segi nyawa ada, akal ada, harta dan juga keturunan. Pertama sekali kita lihat yang secara lebih jelas ialah berkaitan dengan nyawa. Bagaimana Islam ini melindungi nyawa. So siapa yang sakit, apapun dalam keadaan nyawa, tiba-tiba dalam keadaan kesakitan ataupun perlu diberi rawatan atau perubatan dan sebagainya, maka tujuan syariah itu bertujuan untuk melindungi nyawa manusia. Dia tak kata nyawa umat Islam, tetapi untuk melindungi nyawa manusia. Apa cara sekalipun kita kena buat untuk bertujuan untuk melindungi nyawa manusia, jiwa manusia, nak mengelakkan daripada kematian. Tujuan jadi apa hukum hakam itu tujuan untuk melindungi nyawa. Sebagai contoh, kalau katalah masa suntuk, andai kata antara jika pesakit itu dalam keadaan kritikal, adakah boleh sewenang-wenangnya kita mencabut bantuan pernafasan dan sebagainya. Itu ada benda perkara yang dalam Islam menitik beratkan. Tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil keputusan untuk mematikan seseorang. Tujuan ini syariah ini untuk melindungi nyawa. Serta dalam syariat juga bertujuan untuk melindungi akal. Memang bertepatanlah sifat manusia ini. Kita ada terdiri iaitu roh dan juga jasad. Gabungan roh dan jasad inilah yang akhirnya membentuk satu jiwa. Jadi manusia ini adalah hasil gabungan daripada roh dan juga jasad. Jadi kalau dari segi jasadnya kita, iaitu tubuh badan kita sendiri perlu dijaga dan juga kena jaga dari segi akal. Ataupun minda kita, dari segi akal kita, otak kita tu kena dipelihara sebaiknya. Ini juga merupakan salah satu daripada tuntutan maqasid syariah. Dan juga dari segi keturunan. Contoh bagaimana membabitkan janin dalam daripada ibu lagi sampailah anak itu lahir, semua ni telah ada hukum hakam yang berkaitan dengan maqasid syariah, termasuk juga di segi pewarisan dan sebagainya begitu, dan juga dengan melindungi harta. Okey, atas sebab itulah program hospital mesra ibadah ini merupakan salah satu daripada program untuk penerapan dan penghayatan nilai-nilai Islam, especially di hospital. Sebab itulah kita kena faham bahawa tugas kita dengan ibadah ini tidak dapat dipisahkan. Tugas kita ini merupakan satu ibadah. Ibadah pun ulama memecahkan kepada dua, ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Maka dari segi perubatan ini merupakan salah satu daripada ibadah umum. Perubatan, perawatan merupakan salah satu daripada ibadah umum yang perlu kita laksanakan. Berbanding satu lagi ya, solat, puasa, baca Al-Quran itu semua ialah ibadah-ibadah khusus atas individu Islam itu sendiri, atas seorang Muslim. Tetapi ibadah umum ini mencakupi seperti aspek dari segi perubatan dan juga perawatan. That's why program hospital mesra ibadah ini, bila sebut hospital mesra ibadah ini bukanlah bermaksud hospital hasar ini bersifat mesra ibadah mana mudah segi ibadah khusus mata-mata, tetapi juga merangkumi ibadah-ibadah umum. Okey, dalam erti kata kita nak menyampaikan servis perkhidmatan perubatan perawatan yang terbaik
in servis klinikal yang terbaik, itu salah satu daripada mesra ibadah juga sebenarnya. Apa yang kita kerja sekarang MSKH, persiapan untuk MSKH, sama juga sebenarnya benda tu untuk sebab matlamat. Asasnya ialah pada HMI ni adalah untuk kita nak memberikan perkhidmatan yang berkualiti selaras dengan tuntutan agama Islam. Sebab itulah kita memberi penerapan dan berkaitan nilai Islam ini menghukumi aspek segi pengurusan ibadah pesakit, kerana ibadah dengan setiap individu itu tidak dapat dipisahkan. Walaupun keadaan sakit, orang kata pesakit tetap ada kewajipan-kewajipan tentu yang tidak boleh ditinggalkan, seperti kewajipan solat. Memenuhi syarat wajib solat, maka tidak ada alasan dia sakit untuk meninggalkan solat ataupun skip. Nanti dah sihat baru ni, tak. Sepatutnya dalam keadaan sakit sekalipun dia boleh menunaikan solat. Cuma solat, kaedah dia nak menunaikan solat atau ibadah ini ada ruksah-ruksah tertentu ataupun keringanan-keringanan tertentu. Okey. Begitu juga lain-lain perkara lagi lah. Okey, dari segi mengkumi penghayatan nilai-nilai Islam, sama ada kepada pesakit ataupun kepada diri kita sendiri sebagai staf hospital. Jadi program HMI ini untuk satu kita nak menerapkan nilai-nilai Islam. Apa pun nilai-nilai Islam, kita sifat-sifat mahmudah yang disebut dalam Islam, kita kena rajin bekerja, tekun, bertanggungjawab, berdisiplin dan sebagainya, itu adalah nilai-nilai positif dan yang merupakan salah satu daripada nilai-nilai Islam. Terutamalah kita nak melaksanakan tugas harian serta khidmat nasihat kerohanian. Jadi khidmat nasihat kerohanian ini lebih menjurus spesifik pada orang-orang yang mampu untuk memberikan nasihat dari segi spiritual, terutama kepada pesakit dan juga kepada staf hospital juga. Kerana kita pun mungkinlah keadaan tertekan dan sebagainya, perlu kepada sokongan kerohanian juga dari segi spiritual. Kerana Allah SWT berfirman dalam surah At-Tawwabun ayat ke-16, maka bertakwalah kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. Maka kita kena bertakwa. Tak ialah dari segi pesakit, walaupun dalam keadaan sakit, tapi dia tetap kena bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT mengikut kadar kemampuan. Kalau tidak boleh solat secara sempurna, dia ada ruksah-ruksahnya seperti solat secara duduk ataupun secara berbaring, miring ataupun menggunakan isyarat mata. Jadi tetap tidak boleh dipisahkan ibadah ini dengan kehidupan kita. Sebab tujuan matlamat kita hidup di atas muka bumi Allah SWT ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi antara objektif program hospital mesra ibadah ini adalah untuk memastikan pesakit Muslim serta waris menerima bimbingan yang betul dalam melaksanakan ibadah serta amalan keagamaan. Pesakit dan juga waris kena diberi bimbingan betul, kerana situasi solat ketika sakit ini perlukan kepada ilmu. Kerana jarang orang yang sakit, terutama sekali membedakan sakit yang kadang berat menyebabkan fizikal terbatas untuk melaksanakan ibadah secara azimah ataupun secara sempurna. Dan jadi perlu diberi bimbingan. Macam contoh, kalau tak boleh berwuduk, tak boleh berwuduk menggunakan air, macam mana situasinya? Ataupun anggota-anggota wuduk berbalut, jadi macam mana situasinya? Jadi perlu diberi bimbingan yang betul dalam nak melaksanakan ibadah. Dan ataupun juga dalam keadaan situasi tertentu, boleh atau tak boleh dia meninggalkan puasa. Kan? Kerana Allah Ta'ala sebut siapa yang sakit ni boleh berbuka. Jadi situasi macam mana? Dia boleh berbuka ataupun boleh meneruskan puasanya dan sebabnya kena tetap kena berpuasa dan sebagainya. Kemudian kalau segi nak qada pula, nak qada dia punya puasa ni macam mana kan? Tetap kena ikut kepada syariat Islam ataupun ajaran Islam yang telah ditetapkan. Tidak boleh kita membuat sembrono hukum sendiri. Mestilah, maka sakit dan juga waris perlu diberi bimbingan yang betul. Jadi itulah antara objektif pertama program HMI. Yang kedua, untuk memastikan tadi memastikan pesakit Muslim dapat bimbingan yang betul. Yang kedua, nak pastikan pula kaki tangan hospital HASA ini, especially yang terlibat directly jumpa dengan pasien, si klinikal, ada depan keperubatan ataupun jururawat, PPK dan apa jua jawatan sekalipun, tak kisah siapa-siapa pun sebenarnya bertanggungjawab untuk mengetahui. So
cara nak mengetahui tentang ilmu berkaitan dengan ibadah peserta sakit ini perlu diberi pendedahan dan juga latihan. Maka sebab itulah objektif HMI ini adalah juga untuk memberikan latihan dan juga pendedahan asas, especially berkaitan dengan fiqh ibadah dan juga fiqh perubatan serta nilai-nilai Islam dalam melaksanakan tugas. Sebab itulah kami di unit spirituality biasa menjalankan, biasa mengadakan atau menganjurkan latihan-latihan seperti yang akan saya tunjukkan dalam slide yang akan seterusnya nanti, insyaAllah. Latihan-latihan, pendedahan asas mengenai fiqh ibadah serta fiqh perubatan serta nilai-nilai Islam. Kita nak bertugas ini tetap kena terapkan nilai-nilai Islam. Dan seperti contoh, walaupun dalam keadaan kesibukan kita memberi perawatan kepada pesakit, jangan mengabaikan solat. Walaupun ada situasi-situasi tertentu kita terlalu sibuk dan sebagainya, ada usaha-usaha tertentu yang kita boleh guna pakai. Jadi boleh, jadi that's why kena ada dapatkan latihan dan juga pendedahan asas. Terusnya menyediakan kemudahan kepada pesakit, pengunjung dan kehadiran hospital ini untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Ini yang antara objektif lah program semai. Kita bagi kemudahan, ada kemudahan-kemudahan tertentu yang saya akan maksudkan, maklumkan sebentar nanti. Terusnya mempromosikan konsep hospital mesra ibadah ini kepada umum. Supaya masyarakat umum memahami bahawa hospital Asultan Allah ini, HASA ini merupakan hospital yang mesra ibadah. Maknanya pesakit tidak perlu bimbang bila mendapat rawatan di sini, ada orang yang akan membantu dari segi memastikan ibadah dapat dilaksanakan dengan baik. Tidak, maknanya tidaklah istilah apalah nanti boleh khodoh dan sebagainya, tapi ada sokongan dari segi spiritual untuk memudahkan sokongan untuk dia pesakit ini untuk menunaikan ibadah. Kerana bila sakit ini, rawatan antara rawatan selain daripada rawatan yang diterima secara biological ini adalah rawatan dari segi spiritual, iaitu melalui solat, bacaan Al-Quran, berzikir dan juga berdoa. Itu ibadah-ibadah khusus yang patutnya orang kata apa, boleh pesakit amalkan. Terusnya mengaplikasikan sokongan kerohanian kepada pasien. Okey. Support pesakit muslim ini dengan spiritual prescription seperti bimbingan solat, bimbingan untuk baca ayat sikbah, kita buat bimbingan Al-Quran ke zikir dan juga bagaimana kita mendengar, okay. Dan juga bagaimana objektif program HMI ini untuk meningkatkan kefahaman dalam masalah fiqh perubatan semasa yang sentiasa berubah-ubah. Okay. So, jadi mendangkan kita nak buat program hospital mesra ibadah ini, maka jawatan kuasa hospital mesra ibadah telah pun diwujudkan sejak dari tahun lepas, daripada tahun 2022, yang mana jawatan kuasa hospital mesra ibadah ini terdiri daripada kata apa, kalangan campuran daripada orang-orang yang terpilih ataupun yang terbaik untuk menggerakkan program jawatan kuasa hospital mesra ibadah ini. Yang mana penasihat jawatankuasa HMI di Hospital Asultan Abdul Wahid ini ialah Datuk Dr. Yang Bahagia Datuk Dr. Khalid Ibrahim ini, dipengerusikan, pengerusi bagi jawatankuasa HMI ini adalah Timbalan Pengawas Klinikal kita, iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Izzuddin Ismail. Serta keahliannya terdiri pada pakar-pakar pembentang seperti Dr. Diana, Profesor Madya Dr. Ahmad Ramzi, Profesor Madya Dr. Azlinawati dan Dr. Fatim, ada Dr. Fatimah, dan juga di segi wakil pengusaha dan Cik Hafiz, wakil daripada kewangan Cik Khairi Haziq, daripada kerja sosial perubatan Pak Alia, daripada Korporatkom Cik Hafiz Sata, daripada staff nurse ataupun daripada sister sister Hazian daripada jururawat, daripada keselamatan Buaden Cik Yusof, dan saya sebagai seterusnya bagi jawatankuasa hospital mesra ibadah ini. Dan itu ada juga wakil daripada penolong pegawai perubatan Encik Afnan dan juga sekretariat saya, iaitu Ustaz Hafizuddin dan Ustaz Luqman. Dan antara dalam jawatan kuasa hospital mesra ibadah ni ada 4 biro lah yang bertanggungjawab, iaitu biro latihan, biro kemudahan peralatan, biro promosi penerbitan dan juga biro audit dan pematuhan. Yang ini semua biro-biro ini ada fungsi-fungsi tertentu untuk menggerakkan lagi program hospital mesra ibadah. Baik, jadi apakah keperluan dan kemudahan untuk program HMI ini?
Ini yang kita sekarang ni kita tengah usahakan di bawah Biro Kemudahan dan Peralatan ini. Yang pertama sekali di solat reminder. That's why kalau kita pasang, setiap kali masuk waktu solat ada pengumuman dari apa melalui PA system, pengumuman masuknya waktu waktu solat. Itu dah ada solat reminder. Itu salah satu daripada kemudahan untuk kita memastikan puasa ini menerima sebagai salah sebuah hospital masuk ibadah. Kemudian adanya surau musalla, kita ada surau utama di luar sana di berhadapan dengan rehab, yang mana surau itu ada surau utama dan juga surau kita, musalla kita juga melaksanakan solat Jumaat di situ. Satu support untuk program HMI. Tanda arah kiblat, kita pasang di setiap surau pun dah ada penandaan arah kiblat. Cuma sekarang ni kita usahakan untuk penandaan arah kiblat di di ward-ward pula. Ini di ward-ward termasuk juga di OT dan lokasi-lokasi yang memerlukan kepada penandaan arah kiblat. Walaupun sebenarnya orientasi hospital kita ni dah pun menghadap ke arah kiblat, tapi tetap perlu di tagging kerana kadang-kadang ada kalangan kita ataupun waris dan sebagainya, mereka keliru ataupun mereka keliru tentang arah kiblat. Jadi mereka menggunakan aplikasi telefon. Bila mana menggunakan aplikasi telefon ni, dia terdedah kepada ada ralat ataupun kesilapan dalam penentuan arah kiblat. Saya pernah dapati ada kes-kes seperti solat di tanda kiblat tu, dia solat saya sengit daripada kiblat yang sepatutnya. Jadi that's why perlu kepada penandaan arah kiblat. Okay. Khususnya perlu ada penggunaan telekung, sajadah, botol penyembuh air di setiap ward untuk memudahkan pesakit menggunakan water spray, terutama sekali pesakit yang tidak boleh turun ke toilet, dia boleh guna water spray untuk berwuduk. Ada debu tayamum untuk pesakit yang tidak boleh menggunakan air. Letakkan Al-Quran dan surah Yasin. Dan saya rasa di setiap ward kita dah pernah agih Al-Quran dan Yasin dan mohon maklum kepada especially yang berada di ward, boleh maklumkan kepada pasien kalau perlukan Al-Quran untuk dibaca, mereka boleh pinjam ambil di kaunter dan tidak surah Yasin. Begitu juga water spray dan juga debu tayamum, boleh mohon, boleh minta. Dan paling penting saya minta kepada jururawat untuk memaklumkan dalam orientasi pesakit itu, maklumkan juga kepada waris atau kepada pesakit jika perlu kepada reminder. Solat reminder maksud kejutkan untuk mereka menaikkan ibadah solat, maka boleh dilaksanakan. Ini bukan peranan seorang, peranan kita semua. Support. Kita support, kita membantu orang untuk menaikkan solat. Itu satu pahala, satu bentuk dakwah dan dapat pahala pada kita. Ini jadi ibadah. Serta buku panduan ibadah dan risalah agama. Okay. So banyak aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan program HMI. Yang pertama dari segi latihan, kami telah menganjurkan pelbagai jenis latihan untuk menjayakan program HMI ini. Antaranya program TOT Ibadah Pesakit. Ada untuk tahun ini kita sasarkan 4 siri dan sekarang ni 3 siri telah pun dilaksanakan, masuk yang siri yang ketiga pada bulan Ogos yang lalu dan insyaAllah siri yang keempat sepatutnya dalam bulan Oktober ni. Tapi saya melihat kebanyakan sekarang semua tengah busy untuk persediaan MSKH, kemungkinan bengkel TOT Ibadah Pesakit bagi siri keempat ni kita akan laksanakan selepas daripada audit MSKH nanti, insyaAllah dalam bulan 11, hujung bulan 11. Selain itu juga kami juga telah menganjurkan program bengkel asas penjagaan spiritual yang disampaikan oleh yang besar Dr. Diana Katiman, Ketua Unit Palliatif, Penjagaan Palliatif yang merupakan orang yang berpengalaman, tak berpengalaman, sekurang-kurangnya ada pengetahuan tentang spiritual care. Yang seterusnya, kelas pengukuhan ibadah juga kita adakan setiap bulan. Yang terbaru semalam lah. Semalam kita adakan yang siri yang ketujuh, kelas pengukuhan ibadah. Untuk tujuan apa? Supaya ulang kaji balik. Kita kena faham asas kepada ibadah ini. Barulah kita boleh bantu untuk train pesakit, train untuk memberi pendahan kepada pesakit dan juga kepada diri kita sendiri sebenarnya. Okay? Dan juga khusus pengurusan jenazah. Ini kita adakan setiap-setiap tahun insyaAllah. Terusnya, okay, next. Dari segi bimbingan juga, kami unit spirituality menawarkan perkhidmatan bimbingan agama kepada pesakit dan juga warga hasrat.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan kasih oleh Allah Ta'ala sekalian, jika ada kalangan kita warga Hassan ataupun kita lihat ada patient yang kita nampak macam dia perlu sokongan, dia perlu kepada sokongan spiritual ataupun bimbingan spiritual. Tengok nampak macam dia gundah gelana, macam sabar tak kena, semayang pun entah tak ke mana dan sebagainya. Perlu kepada bimbingan. Kadang dia dia perlukan bimbingan. Cuma dia tak tahu nak tanya kepada siapa. That's why it is important untuk supaya kepada kita untuk terus tengok dia ni dia perlukan kepada bimbingan. Dia tak tahu, dia nak solat tapi tak tahu dalam keadaan dia sakit ni macam mana cara dia nak solat, kan? That's why, dan kita kata tak sempat, maka boleh dirujukkan kepada kami. Mungkin dia pesakit tu dia ada beberapa perkara aspek agama ataupun dari segi spiritual dia, dari segi dalaman rohani dia tu, dia perlukan bimbingan. Maklumkan kepada kami, maklum kepada saya, boleh imbas kod QR ni. Untuk QR ni direct ke nombor WhatsApp bisnes saya. Kod yang ni direct ke nombor WhatsApp bisnes Ustaz Hafizuddin. InsyaAllah kami bersedia untuk membantu pesakit-pesakit ni. Ataupun pesakit juga boleh dirujuk dengan mengisi borang. Rujukkan pesakit, boleh menghubungi kami sendiri lah. Tengok apa keperluan ni. Biasanya kami menerima rujukan pesakit ni banyak daripada sekretari. Sekretari banyak melihat ada keperluan. Sakit itu memerlukan segi sokongan daripada spiritual. Maka dirujuk kepada kami. InsyaAllah kami akan berikan yang terbaik, insyaAllah. Dan servis kami adalah untuk office hour lah. Paling hari bekerja. Okay, aktiviti-aktiviti program HMI lagi. Pada hari kita buat pelbagai aktiviti sebenarnya Hari Pesawat Islam. Ada program korban, Maulid Rasul baru-baru ini, program Ihya Ramadan, Isra Mikraj dan sebagainya. Banyaklah. Jadi apa yang kita harapkan, warga Hassan ni boleh support bersama-sama, salah satu kita untuk memupuk ataupun menguatkan spiritual kita adalah dengan menghadiri majlis-majlis ilmu atau program-program keagamaan ni. Terus pertama sekali, habiskan Hari Kebesaran Islam. Selain itu juga, dalam menjayakan program HMI ini, yang paling penting adalah pengimarahan juga kepada surau, surau utama, surau utama Hassan. So, di surau, surau utama Hassan ni pelbagai aktiviti dilaksanakan seperti solat berjemaah. Tengok waktu zuhur ni ramai lah. Dalam tiga saf tu ada untuk lelaki, perempuan pun ada juga. Solat Jumaat sampai tak muat. Alhamdulillah. Kemudian ada ni program kolbu. Program kolbu ni adalah pengisian daripada pakar-pakar perubatan kita. Pada hari Jumaat. Jadi kalau setiap jabatan-jabatan perubatan klinikal ni, kalau ada perkongsian-perkongsian yang ingin disampaikan, boleh maklum kepada saya. Bagi tahu je, kita set date berapa hari bulan, hari Jumaat, sebelum 15 minit sebelum azan Jumaat, kita set date pengisian, sampaikan pengisian kepada jemaah yang hadir untuk menaikkan solat Jumaat. Sebab solat Jumaat ni ada kalangan staff. Bukan staf Hassan saja, ada staf UCS dan ada juga daripada orang luar pun datang juga solat Jumaat di surau Hassan. Majlis baca Yasin dan tahlil mingguan kita buat secara hybrid, ada online dan juga bersemuka di surau dan lain-lain lagi lah bagi program rewang dan sebagainya. Okay, last but not least, masa tinggal lagi 2 minit ialah tentang penjagaan spiritual. Ini that's important. Kenapa kita perlu pada penjagaan, servis penjagaan spiritual? Sebab pesakit ni kalau dia ada masalah ataupun konflik berkaitan, kita lihat di kolom yang terakhir sekali, gunakan pendekatan biopsychosocial spiritual model ini. Kalau dia ada isu-isu tertentu berkait konflik berkaitan dengan spiritual, dia akan lihat perubahan. Dia akan mula mempertikaikan takdir dan sebagainya ataupun tidak mahu menerima rawatan. Lebih baik dia dah mula bertanya tentang makna itu hidup dia, kenapa Tuhan uji dia macam ni. That's why orang, kalau ada pesakit yang ini ataupun kita, kalau kita yang lost, total lost, maka perlu diberi support, sokongan dari segi spiritual ini. Antara spiritual prescription yang boleh diberi dari segi ini, kita boleh bagi dari segi bagaimana bimbingan, zikir, doa, taubat, ibadah-ibadah khusus dan juga counseling ini, hanya counselor yang layak untuk memberi counselor ni. Counseling, kami ini boleh mampu memberi segi bimbingan sahaja dan juga ruqyah syar'iyah jika lihat kepada situasi-situasi sakit sebelum. Okay. Jadi itulah antara perkara-perkara
yang penting dalam pelaksanaan program HMI ini, melihat tujuan program HMI ini, tujuan untuk memelihara maqasid syariah, iaitu 5 perkara: memelihara agama, nyawa, akal, kewangan dan juga harta. Selain itu, pemahaman kita kepada fikir ubatan sebenarnya mampu untuk memberi, meningkatkan lagi mutu perkhidmatan layanan terbaik kepada pesakit. Bukan kita hanya tackle dari segi memberi servis rawatan dari segi biological saja, ataupun dari segi sokongan kepada psikologi, tapi juga dari segi aspek kerohanian. Wallahu ta'ala alam. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada semua. Jika ada sebarang soalan, boleh bukakanlah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Adam di atas kesudian untuk berkongsi maklumat berkenaan Hospital Mesa Ibadah pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan kepada semua staf hasa menyertai staf pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah An'as. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tu? Boleh, boleh. Tayamum boleh diajar pada pesakit.